Halo semuanya, kembali lagi di Kitchen Mom's Queen. Hari ini mau bikin capcay bakso tahu. Bahan-bahannya sudah tertera di sini ya. Pertama diiris bawang putihnya. Bawang putihnya terus dicincang sampai lembut. Bawang bombay terus dikupas, diiris secukupnya aja ya mas. Kemudian daun solongnya juga diiris. Panaskan minyak. Minyaknya nggak usah terlalu banyak-banyak karena buat menggoreng bumbunya tadi, bawang putihnya sama bawang bombay. Sampai terlihat kecoklatan dan bau harum, terus bawang bombaynya dimasukkan. Kasih air 1 gelas. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian gula dimasukkan juga, terus garam diaduk lagi. Sayurnya wortel terlebih dahulu biar matang. Kalau wortelnya sudah matang dulu, baru sayurannya nanti dimasukin, sama bakso tahunya. Aduk sampai merata biar sayurnya juga matang. Jangan terlalu lama-lama biar sayur tetap warna hijau. Nah ini dia jadinya, enak kan dan mudah. Selamat mencoba. Terima kasih. Dadah.